Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Shalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Al bab sadisu fi tafdhili salaf wa kutubihim. Bermula bab yang keenam pada menerangkan kelebihan-kelebihan ilmu-ilmu salaf dan kitab-kitab mereka wa fihi arba'atu fusulin dalam ini bab ada empat pasal al awalu yang pertama bi ilmin nafi' pada menerangkan ilmu yang bermanfaat asani thani yang kedua bi tafdhil kutubi pada mengutamakan kitab-kitab salaf ala wairiha atas yang lainnya Asali as satu asali yang ketiga pi nukhbatin min al kutub al musabiha ar rabiu yang keempat pi kutub bin kiraatu al pasal awal pasal pertama pi bayanil ilmin nafiah pada menerangkan ilmu yang bermanfaat ilmu yang berguna. Kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al ilmu ilmani Bermula ilmu itu terbagi dua macam Pertama fa'ilmun pil kalbi, Ilmu yang ada di dalam hati Fa'ilmun fil kalbi Ilmu yang ada di dalam hati Padalikal ilmun nafi' Itulah ilmu yang bermanfaat wa ilmun lisan dan yang kedua ilmu atas lisan ilmu nang hanya diulah sagan pemandiran ilmu nang hanya diulah ilmu nang hanya dikaji untuk bahan berpidato. ilmu nang hanya dikaji hanya untuk sekedar bahan perdebatan itu ilmu di lisan ngarannya Padzalika hujjatullah 'ala ibni Adam, maka ilmu yang di lisan itu saja merupakan hujjah Allah atas manusia kaina di akhirat. Allah akan menghujjah manusia yang punya ilmu di lisan itu dengan perkataan Allah, firman lima taquluna taf'alun. Kenapa kau mengatakan sesuatu yang tidak kalian perbuat? Jadi ilmu yang bermanfaat, ilmu nang sagan dipakai artinya. Ilmu yang kada bermanfaat, ilmu yang hanya sagan untuk berbicara. Ilmu nang hanya diulah bahan bapandir. Wa imam Malikun taala yaqul Imam Malik berkata, ilmu riwayah." Bukanlah dinamakan ilmu itu dengan banyak riwayat banyak berisi riwayat-riwayat, banyak berisi kisah-kisah, banyak berisi macam-macam perkataan ulama-ulama, banyak hafal perkataan-perkataan sahabat. Bukan itu dimaksud ilmu. Wa innamal ilmu nang dimaksud ilmu itu nurun yaqdzifuhu Allah, cahaya yang Allah melontarkan cahaya itu Pil qalbi di dalam hati. Wa kana ilmu Ilmu itu bila mana jatuhnya di hati maka ilmu itu menjadi cahaya Bila hati itu bercahaya otomatis seluruh tubuh ikut bercahaya Ilmu yang ada di dalam hati itu ilmu yang bisa menggerakkan anggota untuk berbuat sesuai tuntutan ilmu. Itu ilmu yang masuk ke dalam hati ngarannya nur. Wa in huwa ka nafsi bahwa nar. Jika ilmu itu andaknya di nafsu maka itu adalah api ngarannya. وَمِنْ كلام سيدنا العارف بِاللَّهِ اللَّهَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ على إلمه إلمه ونور itu terbagi dua pulang ujar Habib Abdullah bin Muhsin al Atas ilmu terbagi dua ilmu khasyati wa nur ada ilmu yang namanya ilmu khasyah dan nur wahaza bermula ini ilmu khasyah wa nur kullama al insanu minhu zadat ma'rifatuhu bi wa tahaqqaqa annahu la ya'lamu min ilmi syai'a ilmu ini ilmu yang merupakan ilmu khasyah wa nur tadi bila mana bertambah seorang manusia daripada ilmu itu maka bertambahlah pengenalannya dia dengan dirinya dan dia meyakini bahwasanya dia tidak mengetahui daripada ilmu itu sesuatu. Orang yang dapat ilmu khasyah wa nur. Orang tersebut semakin kenal akan dirinya. Bila orang itu makin kenal dengan dirinya, inya kadang merasa punya ilmu sedikit juga pun. Nah, itu artinya. ilmu lisanin na kedua ilmu lisan tadidakwa bilama-na batambah seseorang manusia daripada ilmu lisan tadi Bambah jiwa pengakuannya aku nang paling Alim aku nang paling banyak hafal itu aku nang paling banyak tahu riwayatnya aku nang paling tahu banyak kisah-kisahnya Na itu ilmu lisanin wazanna annahu la yujadu ilmi misluhu dan dia menyangka bahwa tidak ada pada ilmu orang seperti dia itu artinya orang yang bertambah ilmu lisan itu makin sombong Orang yang bertambah ilmu lisan makin merasa dirinya hebat, makin merasa dirinya paling alim. pepalingannya ilmu khasyah wa nur tadi. Wafil fil asar disebutkan dalam asar Ma'aksar Ma'aksar al asjara alangkah banyaknya pepohonan pohon banyak mungkin begitu juta lebih jenis pohon walaisa kulluha bimusmirah walaisa kulluha bimusmirah bukan seluruh pohon itu bisa berbuah banyak pohon yang kada ada buahnya Wama aksara simara dan sangat banyak buah-buahan. Walaysa kulluha jibin, Tidak semua buah-buahan itu baik. Wama aksara ulama dan alangkah banyaknya ulama. Walaysa kulluhum bimursidin. Tetapi bukan seluruh ulama bisa menjadi pembimbing manusia wa ma aksaral uluma dan alangkah banyaknya ilmu-ilmu walaisa -ilmu. kulluha binafi' tidaklah seluruh ilmu itu bermanfaat bagi bagi orang yang mengetahuinya intah wal ilmu nafi'u ma yazidu bihi al qalbu zuhdan fid dunya wa raghbatan fil akhirah wa tawadu'an wa khusyu'an lillahi ta'ala ilmu yang bermanfaat itu ialah ilmu yang bertambah dengan ilmu itu oleh hati zuhud dunia gemar akhirat bertambah tawadu bertambah khusyuk bagi Allah Ta'ala itu ilmu yang bermanfaat kita mengaji Mbak Tuntung mengaji itu melihat dunia ini kada seberapa besar semangat kayak dahulu lagi ingat akhirat rancak pada dahulu berarti yang dikaji itu artinya ilmu yang bermanfaat dulunya sombong dulunya angkuh begitu turun pengajian bulik pengajian tawadu kurang sombongnya berarti yang dikajinya itu ilmu yang bermanfaat pepalingannya Orang nang dulunya sudah sombong berdahulu, begitu mengaji bertambah sombong, dan itu ilmu nang kada bermanfaat ngaranya. Nah, jadi makin tinggi ilmu nang bermanfaat itu, makin merasa rendah seseorang nang punya ilmu itu. Pada akhirnya dia merasa kada punya ilmu sama sekali. Bila kita mengaji, bila kita menuntut ilmu timbul dalam hati seorang baik orang kada baiknya nan itu ilmu nang kada bermanfaat nang dikaji ini tuh ngarannya mengaji kitab nang apa kan nang dikaji buku nang apa kan nang dikaji anu guru siapa kamu mengaji beli imbah mengaji itu timbul seorang rasa harat orang rasa jahat semuaan berarti kita nang paling jahat nang dikaji ilmu nang sesat ngarannya Orang nang mengaji itu bermanfaat ilmu bila merasa dirinya paling kotor, orang lain jauh lebih baik pada dirinya. Nah, itu bermanfaat ilmunya. Qala Sayyiduna Syekh Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad radhiyallahu anhu bil Fushulul Ilmiyah إذا أردت أن تعرف النافع المهم في حقك من العلوم والأعمال والأنفع الأهم، فاستحضر في نفسك أنك تموت غدا، وأنك تصل إلى الله تعالى وتقف بين يديه فيسألك عن كل شيء من علومك وأعمالك وجميع شؤونك وأحوالك، ثم تصير إلى الجنة أو النار. Bal muhimmun nafi' huwa ma tajiduhu inna dhalikal istihdar wa huwa al-awla bika wal ahammu indaka wal ajdarul ahaqqu an tashtaghila bihi wa tulazimahu intaha. Ujar Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad dalam kitab beliau Al-Fusulul Ilmiyah mengatakan Bila engkau hendak mengetahui ilmu yang bermanfaat yang penting, pada hak engkau daripada ilmu-ilmu dan amal-amal, dan yang lebih bermanfaat, yang lebih penting, banyak ilmu. Ada ilmu tasawuf, ada ilmu pikir, ada ilmu tauhid, ada ilmu macam-macam. Ilmu, 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 nah, yang mana yang dahulu dipelajari? namanya yang paling penting diutamakan membidakannya kemajemah bacaranya caranya nah ujar sidin caranya itu hadirkan di dalam diri engkau bahwa engkau isok mati dan engkau kembali kepada Allah dan engkau berdiri di hadapan Allah dia akan menanya engkau dari tiap-tiap sesuatu Daripada ilmu-ilmu engkau, amal-amal engkau, sekalian keadaan engkau Kemudian engkau jadilah ke surga atau ke neraka Ilmu apa kira yang perlu dituntut? Andai kata aku isuk mati Aku akan ditanya oleh Allah Kayak apa cara menjawab pertanyaan itu apa yang ditanyakan oleh Allah itulah ilmu yang paling berguna dituntut adalah dengar hadis atau napa Allah menanyakan di akhirat kainah kama zaidun jadi napa zaid Daraba amrun jadi napa daraba pl napa Allah kadang menanyakan itu di akhirat kainah Nah artinya bukan ilmu nahu ilmu syarab itu kada penting, itu penting diketahui, tetapi nang lebih utama sebelum ilmu nahu syarab itu dikaji, ilmu tentang tauhid kepada Allah. Ilmu tentang syariat Islam sembahyang dan sebagainya, hanya ilmu membersihkan hati. Nah, itu mesti diketahui dahulu nang garis besar-garis besarnya Al-muhimun nafi'uhu wa ma tajiduhu inda Ilmu yang penting yang bermanfaat ialah yang kamu dapati dia ilmu itu ketika demikian menghadirkan tadi. Wa huwal aulabik itulah yang lebih aula dengan engkau. Wal ahammu indak yang lebih penting di sisi engkau. Wal ajdarul yang lebih patut lebih berhak antas tahu bahwa kamu bekerja dengan ilmu itu dan melaziminya. Entah. Wa qala al-Imam Ahmad ibn Zain al-Habashi nafa'an Allah bihi Misalu ulumil akhirah mislul ghidha Perumpamaan ilmu-ilmu akhirat itu seperti makanan pokok Ilmu akhirat ya tadi Ilmu tentang tauhid Ilmu tentang rukun-rukun Islam Ilmu tentang membersihkan hati Itu ilmu akhirat Perumpamaan ilmu akhirat itu Seperti makanan pokok La yustagna anhu wa asiyah tidak dikayakan seseorang daripada itu makanan pokok pagi dan petang. Kita pasti makan besokan kemarin. wa ghairuha ulum selain daripada ilmu akhirat daripada ilmu-ilmu yang lain wa yusyiru bil yawma isharatan al-furu'il kepada cabang-cabang ilmu fikih annadirah yang jarang wanahwiha dan seumpamanya ilmu fikih itu ada yang sangat jarang yang boleh dikatakan hampir hukumnya aja ada kejadiannya kada nah Ilmu seperti itu kalpawaki seperti buah-buahan. Wanah dan seumpamanya minal umur ilmu stagona anha daripada perkara-perkara yang tidak diperlukan daripadanya itu perkara-perkara tadi. Intah zakarahu bi ain. Ilmu fikih Nah, boleh dikatakan boleh dikatakan kada pernah terjadi hukumnya ada contohnya sapi sapi bini sapi laki berhubungan inya beranak beranak anaknya manusia anaknya manusia nah, si manusia ini mengaji 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 alim area kurban lebih datunya mau khutbah. Tonton lebih datu sembeli orang hatipnya. Kenapa anak sapi? Nah itu hukumnya ada. Kejadiannya belum pernah lagi ada. Abahnya sapi, mamanya sapi, tapi ini dilahirkan kayak manusia butungannya bisa bidatu alim. Nah dagingnya halal, boleh dikurbanin ini itu karena anak abahnya sapi, mamanya sapi, nah hukum pikih ada mengatur itu, tapi kejadiannya sampai sekarang belum pernah anda lagi terdengar hatib bisa orang imbah mahmud bah lah. nah ilmu ilmu seperti itu ilmu pikih nang nadirah ngarannya nang jarang itu mungkin kada itu kada jadi masalah kada jadi soal kada tahu hukumnya وكانا سيدنا الامام ادروس بن عمر الحبشي رضي الله عنه يقول على ما ورد في الحديث ان طلب العلم فريضه على كل مسلم من ilmu itu wajib atas tiap-tiap muslim -tiap innana sa bahwasanya manusia ikhtalafu berselisih pendapat hadal hadis pada makna ini hadis Fakullun tiap-tiap orang Nazalahu menampatkan itu hadis Ala fannin minal funun Atas pak daripada berbagai macam pak Menuntut ilmu itu wajib atas tiap-tiap orang Islam Uja orang ulama tauhid itu ilmu tauhid yang wajib dituntut Uja orang ulama fikih ilmu fikih yang wajib dituntut Uja orang ulama tasawuf tasawuf yang penting dituntut Nah bujur, nang bujurnya nang mana? Wa aswa bumakila fihi Yang paling tepat Yang dikatakan orang padanya Innahu ilmul hal Ilmu yang Hal Ilmu yang saat itu Misalnya zuhur Masuk waktu sembahyang Ini belum bisa sembahyang zuhur Nah ilmu hal ini wajib saat itu Belajar kayak apa cara sembahyang Zuhur Ini Wahwah mayalazamul abda yang malazimi akan hamba min hini yusbihu ila hini yumsi dari sejak subuh sampai petang. Wa inna min al ilmi al ladhi talabuh paradun ala kulli muslimin dan sesungguhnya daripada ilmu yang menuntutnya itu wajib atas tiap-tiap orang Islam. Mula ilmu al ladhi dialah ilmu Alladhi tatawassalu bihi Yang sampai dia dengan ilmu itu Ila halal Kepada mengenal yang halal Itu wajib dia menuntutnya Lita tanawalahu Agar dia bisa mengambil yang halal Wa haram Dan mengenali yang haram-haram Lita bahu Untuk menjauhinya Termasuk ilmu yang wajib dituntut Intaha minan nahril maurud Ali Abi radhiyallahu anhu hidayah inna aini bahwa pardu ayn minal ilmi daripada ilmu salah satu anwain tiga macam. An awal, macam yang pertama ma'rifatullah taala ay zatihi, wa Mengenal zat Allah sifat-sifat Allah piil-piil Allah lita awalan agar kamu tahu pertama-tama man ta'buduhu orang yang kamu sembah wabita'ati dan dengan ta'at man taksiduhu orang yang kamu tuju akan dia nah yang pertama dituntut yang pardu'ain itu adalah mengenali Allah Allah itu Tuhan Allah itu kada bertempat Allah itu kada berjuzu kada berjisim Allah kada berjihad kada di atas kada di bawah Allah maha mendengar Allah maha melihat Allah maha mengetahui Allah maha mengintai Allah maha mencatat dan sebagainya itu yang pertama diketahui supaya tahu sembahyang itu menyambah siapa An-nau'usani macam yang kedua yang parduain dituntut adalah ma'rifatu ma adalah abdi mengenali yang dipardukan atas hamba fi zahirihi pada zahirnya si hamba min ahkami syariah daripada hukum-hukum syariat wa bawaidi hal badiah dan faidah pa padi faidah hukum-hukum syariat yang baik Tuntung mengenali yang disembah Hanya mengenali cara menyembah sembahyang yang contohnya An-nau'u salis macam nang ketiga yang wajib dituntut pardu'ain mafurida 'alal 'abdi sesuatu yang dipardukan atas hamba pi batinihi pada batinnya wa huwa ilmul qalbi ilmu hati al-muhimmu yang penting al-matruku yang ditinggalkan orang wa yusamma dinamakan ini ilmu al fiqh al kabir fikih yang besar ila akhir maqala qala, qala syekh abu abdurrahman as-sulami rahimahullah kullu ilmin la yurisu sahibalah sahibahul khasyata wa tawadu'a wan nasihata khalqi wa alaihim wa la yahmiluhu ala husni muamalatillahi ta'ala wa ada'il amana wa mukhalafatin nafsi wa mubayanati syahawati wa dhalikal ilmun alladhi layampa kullu ilmin tiap-tiap ilmu yang tidak mewariskan akan orang yang berilmu itu perasaan takut kepada Allah Ilmu yang kadang membuahkan sikap tawadu, ilmu yang kadang membuahkan bermaksud baik bagi makhluk, ilmu yang kadang membuahkan sayang atas makhluk, ilmu yang tidak mendorong dia atas baik mu'amalah kepada Allah, ilmu yang tidak mendorong atas menunaikan amanah. menyalahi nafsu Melawani syahwat maka itu ngarannya ilmu allazi la yamba nang kada berguna ilmu tu kada mambaahnya wa huwa allazi sta'ad minhu an-nabi sallallahu alaihi wasallam itulah ilmu yang berlindung daripadanya oleh nabi faqala nabi sallallahu alaihi wasallam a'udzu bika min ilmin la yamfa'u Ya Nabi aku berlindung daripada ilmu nang kada bermanfaat Jadi diukur Imbah membaca buku Imbah mendengar ceramah Di TV, di radio, di mana-mana Diukur imbah tuntung itu ada kadang membuahkan Dalam hati kita Membuahkan apa? Takut kepada Allah atau membuahkan tawadhu atau membuahkan bermaksud baik bagi seluruh makhluk Allah bila kada ada macam itu macam itu berarti nang dibaca itu nang didengar itu kada ada manfaatnya nabi berlindung daripadanya Wakala rajulun lil Junaid ayolah ilmi amfa. Laki-laki bertanya kepada Imam Junaid ilmu apa yang paling bermanfaat? Kalau ujar Junaid, madalah kehalalullahi taala ilmu yang menunjukkan engkau atas Allah, wa abahanda ke anapsik dan menjauhkan engkau daripada diri engkau.

wa asbabil kurbi min rabbil alamin dan sebab-sebab mendekatkan daripada Tuhan nah, pabihi dengan ilmu ya'riful abdu kenal seorang hamba nafsahu akan dirinya nah apa yang dikenal dalam dirinya pi ajzihi pada lemahnya ini diri banyak bakal hendak kada tercapai. Banyak nang diangan-angan kada kabul. Banyak nah hendak dikerja kada terlaksana, menunjukkan diri kita lemah. Wa kurang, wa hina, wa fakir. Dan dengan ilmu wayahri rabbahu dia kenal Tuhannya, wa kibriyahu kebesarannya. Waginahu anhu terkayaknya Tuhan daripada dia Wa fadlahu alaih lebihnya Tuhan atas dia Pijami amrihi pada sekalian perkaranya. Pala ilmu alladhi la yusmiru samarah Ilmu yang tidak membuahkan ini buah Walatan mubihi hadhi ma'rifah Dan tidak menyuburkan dengannya ini ma'rifah Pihadhi syajarah pada ini pohon laisa min hulumid din bihalin sama sekali bukan ilmu agama ngaran wa inna ma huwa kilun waqal. itu hanya adalah merupakan kil wakal wa huwa yufdil huda ilmu bila tidak memberi faedah petunjuk wan nur wal yakin fa inna huwa balaun wa burun wa sifatul munafiqin ilmu bila kada menambah petunjuk bila kada menambah cahaya bila kada menambah keyakinan itu lain ilmu ngarannya bala dan kecelakaan dan sifat-sifat orang munafik fa ilmin lam yuqarrib ila tiap-tiap ilmu yang tidak mendekatkan kepada Allah alaysa min Allah bisyai maka tidak adalah ilmu itu dari Allah dengan sesuatu yang berharga yang bernilai Inta. <tell> ilmu orang yang diberi cahaya letaknya di dalam hati ilmu orang yang berdosa letaknya di lisan wa syekh al <tell> imam abdillah <tell> al haddad radhiyallahu anhu qala ma sarafa qalbaka anillah tiap-tiap bi, sesuatu yang memalingkan hati engkau dari Allah ilmu karena apakah atau engkau waswis dengan ilmu itu pada diri engkau tinggalkan sekalipun itu ilmu termasuk ilmu akhirat Contohnya ilmu tasawuf Ilmu tasawuf ada dua macam Pertama ilmu muamalah Dan ilmu mukasafah Orang yang Kali cukup bahan Mengaji tasawuf ilmu tasawuf nang mukasafahnya Timbul yuaswaswis Timbul kada kekaruan lagi rasa. Nah, itu tuh usah dikaji. Walaupun sebenarnya itu adalah ilmu akhirat. Cuma nang mengaji ini belum cukup bahannya ilmu muamalah langsung naik ke ilmu mukasabah, timbul karena was-was segala macam. Wa ulum khatila turuk. berbagai macam ilmu sama dengan berbagai macamnya jalan. Pahuzmin tahtaju tajujilai ambil daripada jalan yang kamu perlu kepadanya. misla ma idza kunta musafiran seperti yang bila mana engkau musafir wa ra'aita turukan katsirah engkau lihat jalan banyak pala atas turuq kullaha jangan semua jalan dijalani bal wahidatun minha bahkan hanya satu daripada jalan itu allati minha tariquka yang itu jalan adalah jalan engkau intah wa kata radhiyallahu anhu wa nafa'a an 'atas anka'u dengan ilmu-ilmu dari Imam Al-Ghazali. Wa ma jara majra yang seperti ilmu-ilmu Imam Al Ghazali min as daripada ilmu tasawuf wal biat ilmu fiqih Allatihiyaulumushar'i Yang adalah itu ilmu-ilmu dari Imam Ghazali Merupakan ilmu syara Wasarihul kitab wa sunnah Dan penjelasan Quran dan hadis Pasam masalah matu di sanalah selamat dan keberuntungan. Ini sebelum mengaji kitab, itihi kitabnya pengarangnya siapa? urusan tasawuf ujar si ini yang paling baik itu ilmu-ilmu dari imam agak zahli jangan mengaji ilmu yang tidak ada pengarangnya banyak kitab-kitab kaleng, tau lah kitab kaleng ada surat kaleng kok tidak pengarang surat tuh ada surat kaleng tidak ada pengarangnya, tidak ada pengarang timbul suratnya aja ada, nah kitab-kitab kaleng pun banyak wah ini pengarangnya tidak ada isinya Melayu huruf Latin bergambar manusia macam-macam itu ilmu yang sudah jauh daripada kebenaran kenapa pengarangnya ini menampakkan dirinya ini harus tahu kita pengarangnya siapa oh pulan bin pulan orang mana anak siapa keturunan apa sebelum mempelajari kitab yang bakal dikaji ini perlu tahu pengarangnya Wah tariz mimma si wazalik jauhi selain yang demikian itu fa innahu rubbama yushawwishu 'alal insani surukahu maka yang demikian itu barangkali kerap kali mengganggu atas manusia jalannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala <tik> wa qala al-imam Ahmad ibn Zain al-Habasina fa'allahu bihi la syakka anna mutala'atul kutub kutubil kaum tidak ragu-ragu bahwa mutala'ah kitab-kitab kitab-kitab kaum sufiyah kal ghazaliyah seperti kitab-kitab karangan Imam Ghazali Yahya ulumiddin Al Arba'in umpamanya Bidayatul Hidayah Abdalu lebih abdal minat takarub daripada ba'ibadah binawafil ibadat dengan ibadah-ibadah sunat. Kita membaca Ihya. Baca Ihya Ulumuddin, membaca kitab Bidayatul Hidayah, membaca kitab Arba'in, membaca kitab Raudatul Talibin karangan Imam Ghazali. Kita mutalaah kitab-kitab seperti itu lebih afdal daripada melakukan ibadah-ibadah sunat yang lain lima pihak karena sesuatu pada kitab-kitab karangan Ghazali itu minat carib daripada mengenalkan bihali nafsi dengan keadaan diri walima pihak dan karena sesuatu pada kitab-kitab karangan Ghazali itu minan naf'il muta'addi daripada memberi manfaat yang muta'addi dan pula Al-Faslusani bi tabdili kutubi salaf ala wairiha Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qawlu sayyidina an-nazim wa wasyadzili syakirul mutawassi'. Kemudian sampailah al-Imam al-Habib Abdullah bin Alawi al-Haddad membicarakan tentang salah satu aulia Allah yang dikenal dengan asyadzili. Asyakiri As yang syukur al yang luas ilmunya Arada bihi menghendaki Al-Habib Abdullah Al-Haddad Bihi dengan bait syair itu -imam, al imam Asyid As Al-Sharib Hujjat Al-Sufiyah Zain arifin Ustaz akabir Alam Al-Muhtadin Al-Qutbal Abul Hasan Ali bin Abdullah ibni Abdul Jabbar ibni Tamim ibni Hurmuzin ibni Hatim ibni Kusay ibni Yusuf ibni Yusha ibni Ward ibni Battal ibni Ahmad ibni Muhammadin ibni Muhammad ibni Isa ibni Muhammad ibni Hasanil Hasan Al Musanna ibni Hasan ibni Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. kenal dengan nama Abul Hasan asy Padahal ngaran sidin sejujurnya adalah Ali bin Abdullah. Sidin punya anak namanya Hasan, lalu dipanggil orang Abul Hasan. Sadzili nya itu, Bang. Uripa dikenal bisyazili dengan Syazili. Bisin wazdal al-mujamah nisbatun ila syadilah nisbah kepada syadilah wa qad sungguh pernah didengar fi ba'dil hawatib pada sebahagian hawatib suara-suara yang kada kelihatan nang bersuara inna ma anta asyadzili bitasdid asyadzili bitasdidiz dal tapi yang masyhur adalah kada did asyadzili Mansyahu beliau lahir Bil Magrib bil aqsa Wa mabda'u zuhurihi Permulaan tampaknya beliau Bisadilah Bisadilah Sadilah itu baldatun qaribah Satu negeri yang dekat Min Tunis Dari Tunis Wa ilaiha yunusab dan kepada sadilah beliau dinisbahkan orang Tufiyah diwafatkan Imam Sadili rahimahullah -sahra di Sahara Izab di Sahara Izab Sahara Izab itu di ujung negeri Mesir dekat dengan Laut Merah berbatasan dengan Sudan. Wafat di situ beliau dan lil haji waktu hendak berhaji meninggal di tengah jalan. Waduh hunak dan dikuburkan di sana. Jadi masih masuk negara Mesir. Bisa Al-Qa'dah bulan Al-Qa'dah sanata sittin wa khamsina wa ah, tahun 656 656 ba'da wafati sayyidina wa barakatina as-sayyid Muhammad bin Ali Bahalawi al-muqaddam bi thalasi sesudah wafatnya faqih muqaddam 3 tahun tarjamahu Al-Syekh Ibnu Atha fi kitabih Lataiful Minan. Wa dan disebutkan annahu asna alaihi Syekh Ibnu Abi Mansur memuji atas Imam Sadili oleh Syekh Ibnu Abi Mansur. Wa dan menyebutkan akan Imam Sadili Qutbuddin Al-Qastallani di jumlah timasyaikhihi pada termasuk bagian guru-guru sidin wa annahu bahwasanya sajili zakarahu syekh ibnu nu'man menyebutkan akan beliau oleh syekh ibnu nu'man wa dan ibnu nu'man menyaksikan bagi sajili bil qutbiyah dengan kutub wa mengakui bagi sajili izuddin ibnu abdissalam wa akhadha anhu dan mempelajari ilmu izuddin daripada imam sajili wal arif makinuddin al asmar wa akhadha ani asy-syekh abul hasan asy dan belajar ilmu syekh asy ini ani syekh abdus salam bin masis wa sahibasy-syekh najmuddin al asbahani wa ghairahu man selain keduanya walam yadkhul fi tariqil qaum dan Imam Syadzili tidak masuk dalam tarekat ini kaum hatta kana yu'iddu sehingga beliau siap lil munadharah untuk berdebat bila ulumi zahirah pada ilmu-ilmu yang zahir artinya beliau masuk ke dalam ilmu tasawuf ini sesudah menguasai bujur tentang ilmu-ilmu fikih ilmu-ilmu yang zahir waqala syekh ibnu dakikil aid Maraaitu Arafa Billah Minasyih Abil Hasan Asyadili tidak pernah aku lihat seseorang yang paling ma'rifat ma dengan Allah daripada Syekh Abdul Hasan As-Sadili. Wa kana ani Asy-Syaikh Abdul Hasan yaqul Wallahi innahu yanzilu alayya al-madad. Ujar Syekh Az-Zadili demi Allah turun atasku madad pertolongan Allah. Fa'ara sirianahu aku melihat Berjalannya itu madat pilhut pilma Pada iwak nang ada dalam air Wattairi burung pilhawa di udara Wayas aluni dan mereka menanyakan kepadaku anil masalah daripada masalah Layakunulah in dijawab yang tidak ada di sisiku jawabnya Pak Aral jawab maka aku melihat jawaban musattaran tertulis alat dawat hasir atas dawat dan tikar wal haid dan dinding. Faqalahu lahu, lahu berkata bagi As-Sadiri oleh sebagiannya, fa anta al-kutub. Engkau wahai Sadili adalah wali kutub. Qala ujar sazili ana Abdullah, aku adalah hamba Allah. Ana Abdullah, aku adalah hamba hamba Allah

sebelum Allah mengangkat dia wali. Artinya setiap wali Yang pacang diangkat oleh Allah pasti dahulu sebelumnya Allah berikan dalam hati Yang bakal jadi wali ini cinta kepada Abul Hasan As-Sazili. 'abdan illa wa qalbi dan Allah tidak akan menyisihkan seorang hamba menjauhkan seorang hamba melainkan Allah luntarkan kebenciannya fi qalbi dalam hatiku qabla ayyar fidahu sebelum Allah membuang menjauhkan itu hamba wa qala berkata sadili wallahi laqad jiitu bi hadzal tariq bi malam bihi ahad demi Allah sungguh aku tidak datang pada ini tariqah sungguh aku datang pada ini tariqah dengan sesuatu yang belum pernah datang dengannya oleh seseorang tarikah yang diajarkan oleh Syazili tarikah yang belum pernah ada sebelumnya wakilalahu dikata bagi Abul Hasan Asyadili man huwa syaykhuka wahai Shazili, siapa guru engkau Allah berkata Syazili kuntu antasibu ila syaykh abdissalam dulu aku bernisbah kepada guru abdissalam bin masis kalau guruku dahulu ke sini Syekh Abdul Salam bin Masis. Wal an, kalau sekarang au mu bi asyrati abhur aku berenang pada sepuluh lautan. Khamsatin minal adamiyin lima lautan dari manusia Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa khamsatin minar ruhaniyin dan lima guruku sekarang dari ruhaniyin Jibril wa Mikail wa Israfil wa Izrail wa Ruh wa qala anhu ra'aitu Rasulullah s.a.w. aku bermimpi melihat Rasulullah wa huwa beliau bersabda ya Ali wahai Ali ngaran sidin Ali Kuniyah Abdul Hasan nisbahnya asadili hai ali tahir thiyabaka minad danas sucikan pakaian engkau daripada kotoran tahwa bimadadillah bikulli nafas engkau mendapatkan pertolongan Allah pada tiap-tiap nafas nah, kultu ku kata ya Rasulullah wa masyabi napa garang pakaianku nung disuruh bersih itu pakaian nang apa? Qala ya Rasulullah ya'lam anna Allah taala qad khala 'alaika khamsa khila. Allah memberi engkau pakaian lima pakaian. Pertama khilatal mahabbah, pakaian cinta. Wa khilatal ma'rifah, pakaian ma'rifah. Wa tauhid, pakaian tauhid. Wa khilatal iman, pakaian iman. Wakil atal Islam, pakaian Islam. Nah, pakaian-pakaian yang mesti dibersihkan, paman, ahab, Allah barang siapa cinta kepada Allah, hana, alaihi kullu inting atasnya tiap-tiap sesuatu. Orang yang cinta kepada Allah kadang dan merasa berat terhadap sesuatu, apa jua pun. Wa man Allah Siapa yang sudah kenal kepada Allah Da'u faladaihi kullu Lemah di sisinya tiap-tiap sesuatu Orang yang sudah kenal kepada Allah Menganggap yang lain ini lemah Kada punya apa-apa lagi Wa man Allah Siapa yang mentauhidkan Allah Lam yusyrik Dia tidak menyekutukan Allah Wa man Siapa yang beriman dengan Allah amin minkul sai dia aman dari tiap-tiap sesuatu. Wa man aslama lillah siapa yang Islam bagi Allah pala ya'si maka dia tidak mau maksiat kepada Allah. Wa in asahu jika dia maksiat kepada Allah ya tazara dia beruzur kepada Allah, dia minta maaf kepada Allah. Wa ini tazara ilaih jika dia minta uzur kepada Allah, kabila udrahu Allah terima uzurnya itu. Nah, papa him tuhina idin baru aku paham ambil Imam Syazili kaulahu taala akan firman Tuhan kepada Rasulullah wasia baka dalam surah al dasir, ya ayyuhal mudassir qum anzir pakaian engkau bersihih bukan baju yang diawak ini suruh bersihi cinta dibersihi ma'krifat dibersihi tauhid dibersihi iman dibersihi Islam dibersihi daripada hal-hal yang mengotorinya nah itulah yang dipaham beliau daripada firman Allah wa baka tatahhir tadi nah guys itu kalau Syekh Abbas ya nah, hadratin Nabi sallallahu alaihi